Selamat datang di Apik Linuwe Gunung Kidul. Perkembangan teknologi dalam pengelolaan manajemen aparatur sipil negara di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Penggunaan sistem informasi berbasis digital untuk pengelolaan data ASN berhasil mempermudah proses administrasi dan lebih mendekatkan kepada pengguna layanan. Implementasi e-government memungkinkan ASN untuk mengakses layanan pemerintah secara online. Hal ini meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan. Penggunaan teknologi informasi memperkuat akuntabilitas ASN melalui pelaporan dan pengawasan yang lebih transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui BKPBD berupaya meningkatkan pengelolaan manajemen ASN dengan menghadirkan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah berbagai aspek administrasi dan pelayanan. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi, memberikan akses informasi yang lebih baik kepada publik mengenai aktivitas dan kinerja ASN, mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, memfasilitasi pengumpulan dan analisis data ASN untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Aplikasi pelayanan dan informasi kepegawaian atau disebut dengan APIK merupakan upaya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam hal transformasi digital manajemen ASN untuk mewujudkan layanan berbasis paperless berupa layanan informasi dan data mengenai pengelolaan manajemen ASN. Dengan menambahkan kata Linuwe, menegaskan bahwa APIK memungkinkan seluruh rangkaian layanan ASN dapat terpenuhi, sekaligus menjadi backbone data dan informasi ASN yang saling terintegrasi. Terdapat 3 domain layanan yang ada pada APIK Linuwe. Domain ASN memuat layanan yang dapat diakses langsung oleh PNS dan P3K untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan, seperti layanan kenaikan pangkat, layanan pensiun, layanan tugas belajar, layanan peremajaan data, layanan penghargaan, layanan pencantuman gelar, dan lain-lain. Layanan domain pengelola perangkat daerah adalah layanan yang dapat diakses oleh PNS atau P3K yang diberi kewenangan untuk memproses sesuai kewenangan berbagai layanan dari PNS, seperti pemrosesan layanan pensiun, pemrosesan layanan kenaikan pangkat, pemrosesan usulan tugas belajar, pemrosesan layanan usul penghargaan, pemrosesan usulan pencantuman gelar, dan lain-lain. Sedangkan domain pengelola layanan BKPBD adalah admin BKPBD yang ditugaskan sebagai verifikator dan supervisor dari setiap layanan yang ada pada APIK Linuwe. APIK Linuwe Gunung Kidul hadir mengusung pembaharuan meliputi jelas alur, memuat deskripsi dan informasi layanan, alur layanan berupa diagram dan SOP yang jelas. Jelas pertanggungjawaban, layanan ini dimulai dari ASN, diproses oleh OPD, diverifikasi dan disupervisi sesuai kewenangan yang jelas. Jelas pelacakan, setiap layanan APIK Linuwe dapat dilakukan tracing atau pelacakan setiap tahapannya. Sudah sampai tahap apa, kapan, dan status usulannya, sehingga setiap pengguna layanan APIK Linuwe dapat memantau progresnya. Satu aplikasi untuk semua. APIK Linuwe ini akan menggabungkan aplikasi layanan yang sebelumnya, seperti APIK 3, Dashboard ASN, dan SIKAPE ke dalam satu rumah besar aplikasi APIK Linuwe. Terintegrasi, APIK Linuwe memungkinkan layanan yang saling terhubung, baik layanan internal seperti MOPSI, buku kerja, mutasi, dan eksternal seperti CASN BKN dan e-kinerja BKN. APIK Linuwe melayani dengan hati, cepat, tepat, dan berkualitas menuju manajemen ASN yang profesional. Salam satu data ASN, salam pejuang data.